silakan Kak Jan. Sementara tradisi orang Melayu turun-temurun apabila ketibaan 10 Muharram iaitu Hari Ashura adalah membuat bubur Ashura. Bubur Ashura merupakan sejenis makanan yang dibuat daripada pelbagai campuran ramuan sebenar 10 Muharram. Bubur Ashura mesti mempunyai 10 jenis ramuan, tidak boleh lebih atau kurang daripada 10. Permasalahan kajian. Remaja pada hari ini tidak mempunyai pengetahuan yang meluas mengenai makanan tradisional lebih-lebih lagi bubur Ashura. Hanya segelintir sahaja yang mengetahui. Lalu kajian ini kami akan menguraikan sejarah bubur Ashura, jenis-jenis dan langkah bagi memastikan bubur Ashura ini dapat diwarisi sehingga ke masa hadapan. Soalan kajian. Apakah sejarah di sebalik bubur Ashura? Apakah jenis-jenis bubur Ashura yang terdapat di Malaysia? Bagaimanakah untuk memastikan makanan tradisional bubur Ashura tidak dilupakan oleh generasi yang akan datang? Objektif kajian. Menerangkan sejarah dan asal-usul bubur Ashura. Mengenal pasti jenis-jenis dan resepi bubur Ashura yang terdapat di Malaysia. Mencadangkan langkah-langkah untuk memastikan makanan tradisional bubur Ashura tidak dilupakan. Metodologi kajian. Kajian ini menggunakan sumber primer iaitu temubuah dan sumber sekunder iaitu internet. Perkataan Ashura berasal daripada perkataan Arab Ashara yang bermaksud 10. Ia bersempena tarikhnya yang jatuh pada 10 Muharram. Dengan itu, pada 10 Muharram akan disambut sebagai Hari Ashura. Ramai di kalangan kita, terutama generasi muda hari ini tidak tahu atau tidak langsung peduli mengenai bubur Ashura. Dengan sedikit kajian ringkas tentang asal-usul bubur Ashura dalam masyarakat Melayu, boleh disimpulkan bahawa sumber utama yang dikatakan menjadi faktor kewujudan jamuan bubur Ashura dalam masyarakat Melayu adalah daripada cerita kisah Bahtera Nabi Nuh alaihissalam. Banyak laman web, blog-blog dan juga buku menyebut tentang kisah ini yang antara lainnya menceritakan bahawa ketika mana Bahtera Nabi Nuh AS berlabuh di Bukit Judi pada hari Ashura, maka berkatalah ia pada umatnya, himpunkan apa yang kamu miliki daripada makanan yang lebih-lebih. Maka dibawalah satu genggam daripada kacang berkilat iaitu kacang sul dan satu genggam kacang adas, bakrus dan hintoh dan tepung sehingga menjadi 7 bagai biji-bijian yang dimasak. Maka berkatalah Nabi Nuh AS, masaklah sekaliannya kerana kamu sudah mendapat kesenangan sekarang. Selain itu, dalam syair terkenal oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani pula ada menyatakan pada hari Ashura ada 7 yang dimakan iaitu gandum, beras, kemudian kacang mash iaitu kacang kuda, kacang adas iaitu kacang dal. Selain itu, terdapat juga kacang kimas iaitu kacang putih dan kacang lubia iaitu sejenis kacang panjang dan kacang full. Sememangnya ramai yang mengakui bubur Ashura memiliki rasa enak yang tersendiri dan tidak ada tarikh ditetapkan untuk membuat bubur tersebut. Secara amnya, boleh dikatakan bubur Ashura merupakan bubur yang dibuat untuk menghormati hari Ashura yang diterjemahkan menjadi bubur untuk kesejahteraan. Bubur Ashura merupakan perlambangan rasa syukur manusia atas keselamatan yang selama ini diberikan oleh Allah SWT. Dapatan kajian. Kami telah menyertai aktiviti gotong royong membuat bubur Ashura di 2 tempat. Pertama, kami telah melawat Wakaf Inasis TM di Universiti Utara Malaysia bagi mempelajari kaedah pembuatan bubur Ashura bersih Kedah. Kedua, kami telah melawat di SK Datuk Hashim II di Kota Baru Kelantan bagi mempelajari kaedah pembuatan bubur Ashura bersih Kelantan. Bubur Ashura bersih Kedah. Bahan-bahannya. Bahan-bahan penting yang dimasukkan di dalam bubur Ashura Kedah termasuklah tepung beras, santan, tepung jagung, pisang, susu cair, pelbagai jenis kacang, gula dan lain-lain. Cara penyediaan bubur Ashura versi Kedah. Pertama sekali, gabungkan tepung beras, santan,
susu cair, air rebusan ubi keledek, larutan gula merah dan putih serta garam di dalam satu bekas dan kemudiannya digaulkan sehingga semuanya sebati dan ditapis. Seterusnya, masukkan bahan yang telah ditapis tadi ke dalam periuk yang besar dan digaul sehingga separuh pekat. Selepas itu, masukkan semua ke kacang dan ubi keledek yang sudah direbus serta pisang dan gaul sehingga adunan itu masak. Bagi tempoh adunan ini untuk dimasak adalah lebih kurang 2 jam. Apabila sudah masak, tuangkan adunan tersebut ke dalam bekas dan biarkan ia sejuk sebentar di luar dan kemudiannya dimasukkan ke dalam peti sejuk. Bagi mendapatkan bau yang harum, bekas yang digunakan untuk meletakkan adunan itu hendaklah dilapik dengan beberapa helai daun pandan. Keistimewaan bubur Asyura versi Kedah. Bubur Asyura versi Kedah berbeza dengan negeri-negeri lain kerana ia dibuat menggunakan pelbagai jenis kacang, ubi keledek serta jagung. Tekstur bubur Asyura dari Kedah juga lebih kenyal dan melekit seperti dodol kerana menggunakan tepung beras dan rasanya manis, lemak dan berkacang. Bubur Asyura Kedah lebih kepada pencuci mulut yang manis kerana teksturnya yang berlainan dengan bubur yang lain yang kebanyakannya mempunyai rasa yang savoury dan cair teksturnya. Langkah-langkah untuk memastikan makanan tradisional bubur Asyura tidak dilupakan. Berdasarkan kajian kami, kami telah menyenaraikan 3 langkah untuk memastikan makanan tradisional bubur Asyura tidak dilupakan. Pertama ialah golongan muda mempelajari cara penyediaan bubur Asyura. Oleh kerana bubur Asyura biasanya hanya dimasak pada hari Asyura, maka tidak ramai yang mengetahui tentang kewujudan bubur Asyura yang pelbagai jenis. Antara langkah bagi memastikan agar makanan tradisional seperti bubur Asyura ini tidak dilupakan adalah dengan mengajar golongan muda cara penyediaan bubur Asyura supaya mereka dapat membuat bubur Asyura dengan sendirinya. Selain itu, golongan tua juga perlulah berkongsi resepi penyediaan bubur Asyura kepada orang ramai. Seperti yang kita ketahui, terdapat pelbagai jenis bubur Asyura di semenanjung Malaysia. Oleh itu, kita perlulah berkongsi resepi tersebut bersama-sama agar makanan tradisional ini berkembang di seluruh Malaysia serta dapatlah kita merasai. Langkah seterusnya untuk memastikan makanan tradisional bubur Asyura tidak dilupakan ialah dengan menggalakkan penyertaan golongan muda dalam aktiviti gotong royong memasak bubur Asyura. Seringkali kita lihat kebanyakan tenaga kerja yang mengarah keringat semasa aktiviti gotong royong hanya terdiri daripada golongan yang sudah berusia. Pemabitan golongan belia dalam aktiviti ini bukan sahaja dapat meringankan beban antara satu sama lain, malah secara tidak langsung, mereka yang terlibat dalam aktiviti ini dapat melihat proses pembuatan bubur Asyura sambil dibimbing oleh orang yang berpengalaman, sekaligus dapat mempelajari cara-cara membuat bubur Asyura. Hal ini sangat penting kerana golongan belia lah yang akan meneruskan legasi pembuatan bubur Asyura secara bergotong royong pada masa hadapan, supaya amalan ini tidak terhapus dan dapat dirasai oleh generasi-generasi yang akan datang, sekaligus dapat memelihara kesinambungan makanan tradisional bubur Asyura yang unik ini. Langkah seterusnya yang dapat diambil untuk memastikan bubur tradisional ini tidak dilupakan oleh golongan muda adalah dengan mengkomersialkan bubur ini secara meluas di seluruh Malaysia. Hal ini kerana bubur ini hanya dihasilkan atau dimasak semasa bulan Muharram sahaja. Malah, ramai pemuda-pemudi, kanak-kanak dan remaja yang menetap di bandar-bandar tidak tahu menahu akan kewujudan bubur Asyura ini. Hal ini kerana mereka tidak terdedah dengan adat turun-temurun masyarakat Melayu di Malaysia. Bubur Asyura juga tidak dijual di restoran dan di pasar-pasar yang ada di Malaysia dan sukar untuk didapati, tidak seperti kebanyakan bubur-bubur yang lain. Sekiranya bubur ini dikomersialkan dan mudah didapati seperti kuih-muih yang lain di Malaysia, sudah tentu golongan muda tidak akan lupa akan bubur tradisional yang unik dan syarat dengan warisan Melayu tempatan ini. Justeru, pihak-pihak yang bertanggungjawab perlulah mengambil inisiatif untuk mengkomersialkan bubur ini agar tidak hilang ditelan zaman, namun pada masa yang sama dikekalkan ke